Bye guys. Oke guys. Siapa kenali tempat guys? Siapa bermana di mana guys sekarang? Oke guys. Sekarang saya berada di simpang Mengayau guys. Berada di ujung guys. Saya hampir-hampir berada di ujung guys. Jadi kita akan berjalan, ikut jalan guys, kita jalan kaki guys. Kita tengok pemandangan guys. Siapa yang belum pernah datang guys? Ah, inilah nih guys. Tips of Borneo guys. Tip of Borneo di simpang Mengayau guys. Inilah tempatnya guys. Jalan-jalan guys. Kita tengok guys, kita round-round guys. Ini adalah pusat pelancongan guys. Ini adalah pusat pelancongan yang terkenal guys, terkenal di seluruh dunia guys. Walaupun hari ini guys, saya nampak, kita nampak dia pengunjung dia tak berapa ramai guys. Mungkin besok guys ramai. Mungkin disebabkan apa pandemik guys ya, inilah nih. Masalah pandemik guys, biasalah. Kita punya tempat pun macam ini cantik pun tak berapa ramai guys. Ini dia pentas guys, pentas persembahan guys, ada kepada persembahan. Kita boleh dikunjungi lah. Kadang dia ada persembahan deh guys. Kita rondoran deh guys. Ini adalah tempat pelancongan yang paling terkenal guys. Dia bukan saja di negara kita, di Sabah ataupun di Malaysia. Ini terkenal di seluruh dunia guys. Dia ada sejarah dia guys. Apa nih simpang Mengayau jadi terkenal? Dia ada sejarah tersendiri guys. Nanti tengoklah guys, tengok pelan-pelan guys. Dia ada cerita sejarahnya guys. Nah ini tempat kita ada penduduk kemudian juga guys. Mana guys? Semula jadi nih guys di atas bukit. Kalau kita dengar-dengarlah, kalau kita ada baca cerita ada sini tempat guys pendaratan lanun-lanun guys. Jadi kita punya pendekar-pendekar guys daripada orang tempatan telah bertempur dengan pengganas ataupun dengan lanun-lanun guys. Di sini ada sejarah ya guys. Inilah nih guys. Siapa yang belum datang sini lah guys. Sekarang nih guys dia semak sedikit guys, tengok guys semak. Sebab dia sekarang dia ada pandemi guys, jadi orang ramai pun jarang guys datang. Dan jadi sunyi guys. Biasanya guys, dia kalau tak ada pandemi guys, kawasan ini guys jadi tumpuan guys, tumpuan ramai guys. Tapi disebabkan pandemik, dia sunyi sepi guys. Inilah nih guys, kita sedih. Kita punya pelancongan kita pun dah terpantut guys. Hampir-hampir tak ada orang guys. Mana perginya orang dia guys, hilang. Sedih guys, sedih. Jadi banget guys, tapi tidak apalah guys, pelan-pelan guys jalan. Yang penting guys, kita tengoklah kita punya tempat pelancongan guys.
lumpur ya guys. Kita punya pengusaha chalet, kita restoran pun macam lah. Ano guys, kita mau muflis sudah guys. Pekerja pun hilang guys. Kebanyakan pekerja guys, dia orang tempat guys. Destinasi Anda akan berada di sebelah kanan. Oh, cantiknya guys. Inilah guys, simpang mengayau guys. Satu tumpuan pelancongan yang terkenal guys. Tapi disebabkan pandemik, langsungnya sepi guys. Simpang mengayau guys. Semak lagi guys. Ini nyanyi pun boleh guys. Tapi nyanyi guys, tak ada orang guys. Ah nih guys. Ini biasa orang berkambing gambar sini guys. Dia berkambing guys ini. Tapi tak ada orang guys, kenapa? Masih berkibar guys. Ini adalah dan kawasan ini guys. Dia berdekatan sangat dengan kita punya sempadan negara jiran guys. Oh, ujung sekali inilah penghujungnya guys. Kita berada di mana guys? Ujung sekali guys. Replika ini diresmikan oleh guys. Thank you.
guys. Arak anak pa na rin guys. Tokyo guys, ada berapa? Berapa kilometer guys ke depan? Ada guys, lebihnya jaraknya guys berapa kilometer? Tengok guys, Jakarta ada 1832. Kalau ini guys lebih kurang. Paling dekat guys Bandar Si Bengawan guys. 309 km lagi guys sampai itu. Tengok guys. Beijing guys, berapa? 3650. 4 km Beijing. Sydney guys, berapa? Ini jarak guys. Nah Singapura nih guys, kalau ikut sini guys berapa? Saya pun tak perasan guys berapa. 1500 boleh deh guys di Singapura, boleh berenang guys. Ada petunjuk nih guys jaraknya. Nah London guys, jauh guys kalau London. 11.000 guys jauh. Bangkok Thailand guys ada 1900 guys kilometer lebih kurang kalau kita ikut jalan guys. Kita buat paling dekat guys tuh Bandar Si Bengawan guys punai 309 kilometer ya guys. Kuala Lumpur guys, tengok Kuala Lumpur guys 1700 guys, 1700 kilometer guys jaraknya. Dari sini guys, ini sudah ditandakan guys, ada depannya jaraknya, koordinatnya guys, koordinatnya. You are standing at the northernmost tips of Borneo Islands. And guys, lihat nih guys, lihat di take sini guys, foto. Kita selfie boleh guys ini. Di sini guys foto. Kalau nabi foto habis ini guys kamu cantik guys. Nah siapa yang tak datang guys, pergi datanglah sini. Nah, kita ambil anu sini guys, kita ambil video banyak sikit lama sikit guys. Sebab ini adalah tempat paling terkenal di Kudat guys, tapi disebabkan pandemi guys biasalah. Sabar sajalah guys. Sini tuh ada orang guys, kalau nyanyi tuh bagus guys. Oh anda juga jatuh guys. Kenapa nih guys ada jatuh? Tengok guys jatuh dah. Nah Korea guys, 3000 Korea. New Delhi India guys, New Delhi India. Jarak dia, nah 4000. 4700 km guys kalau anda pergi India, dari India guys. Kita tengok guys peta dunia guys, kita tengok peta dah. Ini lama guys, mau 1 jam guys cepat. Oke guys kita tengok, kita buat analisis sedikit guys. Catanya mari guys tengok balik guys. Nah paling dekat guys punai, ada orang mancing guys, lebih mancing guys mancing. Guys, tengok lagi guys, lama sikit guys. Ada yang tak nampak guys. Oke, guys. Kita jalan guys.
Belok kanan. Kemudian, destinasi Anda akan berada di sebelah kanan. Oh, masih bunyi lagi guys. Cool guys. Saya tak tahu tempat guys. Ya, kenapa? Bendera Datuk Chong Kakit guys. Pasang punya bendera Malaysia guys. Okay, guys, kita jalan lagi guys. Kita ronda-ronda guys, kita tengok jalan. Ini tempat guys best guys. Cuma sekarang ini dia sunyi guys. Pada pandemi guys. Boleh ke guys, nyanyi sikit. Menyanyi guys okay. Kita nyanyi sedikit guys, hiburkan hati guys sebelum kita berjalan lagi guys. Matahari sudah guys, kan sudah guys lah. Sekarang nih guys, semua tempat pelancongan guys sudah terjejas guys. Itu yang sedihnya guys. Semua pelancongan, tempat yang berlancong itu orang datang kan, dia terjejas. Itu dia punya hakikat guys. Dia tiada yang semua terjejas guys, seluruh dunia guys. Disebabkan oleh pandemi guys. Mau guys, dia mancing. Ada kapal guys, kapal. Sambil nyanyi-nyanyi guys, kita tengok. Sambil kita nyanyi-nyanyi guys, kita tengok guys. Kita tengok dia mancing guys. Cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada jawabannya. Cahaya perjalananku terang menyuluh segala yang tersembunyi lama ku cari, sudah pasti ada sebaliknya satu rahasia. Datang hampir senja, sedang aku merangka dan kehausan. Cinta itu kau hulur tanganmu, membawaku ke atas semula. Berdoalah aku kesepian, jampir cinta cari satu, biar ku terus segalanya agar teman cinta yang ini. Kau di mataku adalah cahaya perjalanan.
jalananku terang menyuluh segala yang tersembunyi lama ku cari. Okay, guys, kita hiburan guys, selingan guys, kita nyanyi guys, kita teruskan nyanyi guys, jangan boring guys, kita relax guys. Keindahan pelangi adalah keindahan wajahmu sayang, yang sering bermain di mata hatiku ini. Keharuman bunga kasihku hanyalah untukmu sayang, bagaikan pantai dan lautan takkan terpisah. Kasih sayangku ini hanyalah untukmu, ku telah berjanji kaulah yang satu dalam hati ini untuk selamanya. Oh sayang, oh, 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 untukmu sayang. Okay guys, kita tengok guys, ini ada sempadan guys, kita tak boleh limpas guys. Tengok guys. Oh guys, sebelah kiri guys, apa itu guys? South China Sea guys, the South China Sea, dia Laut Cina Selatan guys. And sebelah kanan kita guys, dia Sulu Sea guys, dia Laut Sulu guys. Dia tak boleh limpas guys, dia tak boleh cross dia punya line. Berbahaya guys, tapi boleh juga guys, kalau kita berani guys, bolehlah, tanggung sendirilah guys. Kita tengok guys tempat ni guys, memang cantik guys. Inilah ini guys, simpang mengayau. Tips of Borneo guys, tips of Borneo. Ini pantai ya guys, memang ada pantai cantik guys. Ini special guys, saya bagi guys video guys. Yang lama tak pergi datang sini guys, ini tips of Borneo guys. Nah inilah, saya tengok guys tempatnya guys, memang mantap guys. Kita buat lama guys, satu jam saya buat guys, khas special guys, tengok tempat guys. Tengok guys, ada kawan tuh guys, dia pergi mancing. Harap-harap dia dapat ikan gobuk guys. Ikan gobuk guys. Siapa takut juga nih guys, takut tergelincir guys, batnya. Itu ada guys. Apa itu guys? Pulau guys, pulau. Itu mungkin puluhan guys untuk lampu guys. Daripada kapal lalu guys. Depan kita guys ada Laut Sulu guys. Sebelah kanan kita, sebelah kanan sini ya Laut Sulu. Sebelah kiri Laut Cina Selatan guys. Ini lainnya guys, sempadan guys. Depan kita ya, kita punya sempadan guys. Dan kita depan kita saja kita dah melepasi sempadan antarabangsa guys. Laut antarabangsa. Tengok guys, boleh mancing sini guys, macam mana sih turun kan guys, takut guys, no. Oh guys, inilah nih guys simpang mengayau guys, macam sunyi lah guys. Tengok dia ada dapat ke guys, kita turun ke guys. Mau turun ke guys, kita tengok bawah. Woi guys, cantik guys, cantik sikit. Turun mana guys? Mana mau turun guys? Tengok guys, kita jalan sekejap guys. Tempat turun. Oh, sini boleh turun guys. Dia landai sikit guys, service
salah. Turun pelan-pelan, guys. Kita nikmati keindahan alam, guys. Aduh. Oh, tengok, guys. Gila nih, guys. Simpang Mayo, guys. Siapa tidak kenal, guys? Tips of Borneo, guys. Tip of Borneo. Ayo kita patah balik ke atas. Tengok lama sikit, guys. Tengok bawah, guys, bawah. Mana tempat ada, guys? Tempat dia buang air siling, guys. Siling. Ada orang buang. Sini, guys. Dulu banyak di siling sini, guys. Nih. Guys, rombang di siling, guys, dulu sini, guys. Sekarang udah tak ada, guys. Rombang siling, guys. Banyak kena dapat, guys. Kita tengok, guys. Kita tengok dia mancing apa, guys. Boleh pula, guys, ni mancing. Saya pun belum tahu lagi, guys, boleh mancing. Okay, guys, kita lompat, guys. Guys, gila, guys. Tips of Borneo, guys. Tip of Borneo. Oh, guys, sekarang ni rasanya air surut nih, guys. Ini air surut. Tengok, guys, air surut dalam nih, guys. Depan tuh, guys, dia laut, laut Sulu sudah, guys. Sebelah nih, guys. Di sinilah nih, guys, tempat buat tempurnya kita punya, kita punya pahlawan-pahlawan tempatan, guys. Di sinilah tempat dia bertempur dengan para-para lanun, guys. Lanun dia nak menyerang kita punya, dia menceroboh kita punya kawasan, guys. Ya, terpaksalah kita punya pahlawan kita, guys. Kita punya para pahlawan kita menentang mereka, guys. Sini, guys. Oh, guys. Tengok airnya, guys. Depan tuh, guys, dia laut, laut Sulu, guys. Negara Filipina, guys, depan nih, guys. Sempadan depan tuh ini penghujung, guys, antara sempadan antara Sabah dengan negara lain, guys. Filipin, guys, terutamanya lah di Filipin, ada Filipin. Bang, ini ujung sekali, guys. Banyak geng, guys. Oh, ada lagi, guys, datang geng mancing. Nah, ini nih, guys, sempadan ya, guys, hujung sekali, guys. The Tips of Borneo, guys. Nah, kita tengok balik kita, guys. Tuh, guys. Okay, guys. Tengok, guys. Nah. Yes, guys. Aku rasa ini, guys, air surut nih, guys. Ini laut Borneo, guys. The Tips of Borneo. Tips of Borneo ke Simpang Mayo, guys. Simpang Mayo lah, orang tempat-tempat ini udah Simpang Mayo, guys. Kalau Mat Saleh dia panggil Tips of Borneo, guys. Kenal nih, guys. Banyak kasih nih, kan. Dapat juga ikan. Hah? Ikan apa sih ini dapat? Ikan badung, Bang. Oh iya. Oh, guys, mancing kita, guys. Itu ada ikan, ada ikan, kan?
para pemancing. Sekarang guys, sekarang ini dia petang guys, sudah 4:43 guys. Tahu guys, ada bulan ini mancing di tips opon ya guys, ada mancing ujung sekali guys, ya ujung sekali itu dia pantai kelambu guys, pantai kelambu. Apa umpannya tuh? Oh, ini saja. Ikan apa yang biasa? Berapa kilo lah satuan? Kalau kadang lah. Ih, besar ikan ya, ikan palsu ya. Oke guys, kita jumpa sudah guys, ada pot untuk mancing guys. Oh guys, ada orang mancing ini guys. Ini boleh mancing lah guys. Kalau nak mancing boleh guys. Sini ada mancing. Boleh juga mancing sini guys. Di simpang mangayau guys. Yang di ujung sekali guys. Ada orang mancing, boleh mancing. Baru guys ya. Banyak ada orang guys, dia cakap ikan putih guys, yang katanya yang lagi ya. Nah ikan putih ada apa kemarin belum masuk, mau masuk lagi guys. Ikan apa biasa? Ikan putih. Turun atau pasang ya? Thank you.
dalam guys. Menakutkan guys dalam nih guys. Kita nampak ikan guys berenang. Ikan jos benar guys. Tegar guys, untuk memancing tegar kita ini tunggu belum dapat lagi guys. Yang cakap kemarin dia dapat ikan putih guys. Ikan putih. Dia selalu dapat sini guys. Dia guna anu saja guys, umpan apa? Umpan palsu tuh guys. Benar. Ini ada masa nanti guys, datang sini guys, sana mancing guys. Hari ini tak bawa pancing lah guys. Dia umpan tapi umpan guys, kita gunakan tadi guys. Kita guna umpan palsu ya guys, tapi banyak akhir tengah tadi kurang
banyak pengguna guys, macam-macam ikan lah, udang, semua ada, sotong pun ada guys dibuat, tapi palsu punya guys, beli di kedai ya guys. Kalau ada rezeki guys, nah sangkut lah guys. Tapi ini guys, kalau tengah hari tak boleh guys, panas. Petang-petang guys, petang-petang, malam, malam boleh guys, jadi sejuk. Kalau macam tengah hari ke ataupun pukul 1 sampai pukul 3 itu panas guys. Ini tak ada tempat guys. Nah pakaian guys, pakai payung lah guys, bawah. Ini guys, budak lagi depannya sudah guys, mancing. Jangan kepanasan guys. Oh, nah itu guys, pantai Kelambu guys. Oh, nah. Ini pantai Kelambu guys. Itu kalau air surut guys, kita boleh jalan kaki ya guys. Situ. Tapi jauh guys. Sejauh. Mancing kita guys, dia rajin yang mancing guys. Oke guys, kita teruskan perjalanan guys, kita tak tunggu lama guys, kita teruskan perjalanan kita, biarkan orang terus mancing guys, kita teruskan perjalanan sebab lama sudah kita ini guys. Mereka orang tempatan guys, penduduk sini guys, dia sudah biasa guys, dia sudah biasa. Kita takut guys, takut jatuh guys, licin guys. Guys, oh my god guys, okay guys, selamat. Okay guys, kita teruskan perjalanan kita guys. Ada masalah ya guys, 20 menit kita cukupkan guys, 1 jam guys, ini lama sikit guys, special guys. Oke guys, naik sini guys. Oke, jaga-jaga guys. Geng guys, kita punya geng mancing guys. Oh, laluan bot di kapal sini guys. Penat guys, turun bukit naik bukit guys, takut tidak apa guys, sekali sekala guys. Kita
stop kan guys, kita punya video. Kita lihat cap ya. Kita lihat sekejap. Puh. Simpan demek nih guys, yang ada para pemancing saja guys. Tengok guys, view dia guys, nampak sikit guys. Di sini nih guys, tempat bermandi darah guys. Kita punya para pahlawan tempatan kita guys, melawan daripada serangan lanun-lanun guys. Banyak lanun guys, gitu guys. Dia menyerang orang tempatan guys. Kalau kita dengar cerita deh guys, laut ini dia bermandikan darah guys, merah air laut sini guys, kepada pertempuran guys, bermandikan darah guys. Dulu guys sejarahnya, kita ada pahlawan kita guys menentang lanun-lanun. Sebab ini dekat aja guys, dengan sempadan kita tuh sempadan. Kalau naik bot sampai dah di negara jiran guys. Oke guys, kita pelan-pelan guys. Cukup ya guys, kita jump. Ya lama sedikit guys. Ya, aku memang mau lama ya guys. Tengok guys, masih lagi mancing guys. Sudah dapat satu orang guys. Ujung guys, sudah dapat guys ke situ. Oke guys, setelah itu guys kita jalan dulu guys. Kita teruskan perjalanan guys. Biarkan bendera kita guys berkibar megah guys. Nak makan pun susah guys, yang restoran pun tak buka guys. Oke guys, tak lama lagi guys, cukup saja sejam guys. Tengoklah guys, kita punya tempat guys, puas-puas untuk kita serahkan pada generasi seterusnya. Thank you.
geng mancing guys. Ramai doang guys. Satu geng yang mancing. Mancing sana guys. Kita bertemu kali ini untuk apa? Adakah hanya menambahkan lagi sengsara? Luka yang lama masih belum sembuh lagi, masih berdarah meruhkan warna hidupku. Kau ini menggilatkan permin kasih, pasti ku sambutmu dengan mesah. Pada pasti kita akan terluka. Istimewa apa dapat guys? Main skateboard. Apa ini guys? Tengok guys, view guys, simpang mengayam guys. Tengok guys, gila nih guys, simpang mengayam. Kalau dari atas bukit, cemil lah guys, depannya ada. Oke guys, last minute nih guys. Tips of Borneo. Mama ya guys. Ini nih guys. Tips of Borneo guys. Kalau orang kudat dia tak tahu. Enggak tahu lah guys. Kalau orang kudat tak tahu tempat guys. Malang lah guys. Guys. Dia guys.
Oke guys, mau habis ya tempat guys. Rehat dulu guys, mau habis sudah. Manggung keren tot guys. Dengan apa? Manggung keren tot guys. Seorang guys. Ada cita-cita lah guys. Manggung keren tot ya. Seorang pahlawan. Pahlawan orang rumus guys. Ikraf oleh kerajaan British guys. Ikraf oleh kerajaan British. Manggung koran tentu sebagai seorang pahlawan guys. Yang berbangsa orang Rus guys. Manggung koran tentu guys. Tapi dia punya makam guys ada di Kimiang guys. Kimiang dia punya makam. Sebab dia punya waris dia banyak punya guys. Orang di anu Kimiang guys. Kampung-kampung lain guys banyak dia punya waris-waris dia guys keturunannya guys. Okay. Inilah nih guys simpang maya guys, siapa yang belum datang datanglah guys, kita promotkan kita punya anu guys kawasan kita punya tempat guys. Ada anu guys apa? Kalau kita atas naik heli kita nampak lagi cantik guys. Jadi guys ujung guys nampak guys itu anu nih petek lampu guys ya, kalau nak pergi guys dia ada jalan lagi guys ke jalan lampu. Oke guys rasanya setakat ini saja guys. Nanti kita jumpa lagi guys. Oke, kita jumpa lagi video yang seterusnya. Ini sebagai untuk kita promote kita punya tempat pelacungan guys. Nah, cuma sekarang nih guys, tak ada orang lagi guys. Sebab dia mungkin disebabkan oleh COVID guys, pandemi. Dia seluruh dunia guys, terjejas guys. Bukan setakat di Sabah ataupun di negara kita, tapi seluruh dunia terjejas. Terutamanya pelacungan. Oke guys, itu saja guys. Jangan lupa guys, subscribe my channel guys. Subscribe dan tekan lonceng sebelah kanan guys. Tekan. Oke, lepas itu tekan like and share guys. Please guys, tolong misalnya kita support guys, support orang itu guys. Kita akan cari konten ataupun video yang lagi mantap guys. Oke, itu saja guys. Cukup sudah guys, lama sudah guys. Oke. Itu saja. Arigato. Terima kasih. Arigato sayonara.